Reaksi gua setelah nonton MU dibantai 0-3 berturut-turut lawan City dan Newcastle. Goblok. Ah, tolol bet dah ini tim anjing. Ah. Wah, tai. Tai. Yo, what's up everybody? Kembali lagi bersama gue, si Rapul, di channel Rapul Main Game Brother. Gimana nih kabar lu semua, bro? Jadi itu beberapa bulan yang lalu atau minggu yang lalu kan gue sempat nge-share video yang ini ya, untuk PES 13 JK Patch 2024 versi 1. Dan di situ banyak komen-komen yang bilang kalau bang, pemain gue gak update nih, masih pemain lama, Arsenal masih ada Van Persie, masih ada Rooney di MU dan sebagainya. Dan di video kali ini gue mau coba bantuin terkait masalah itu. Gue mau kasih solusinya yang semoga bisa teratasi ya. Oke, pertama lu nanti cek dulu link di deskripsi video ini yang akan ke blogspot gue. Nanti tampilannya kayak gini. Dan di situ lu wajib sudah menginstal JK Patch-nya tentunya di poin A ya. Lalu kalau udah install itu tapi masih pemain jadul, lu install atau download, sorry, lu download option file yang di poin B. Oke, nanti linknya di situ. Download di poin B. Kalau udah, lanjutin nonton video ini. Nah, nanti kalau udah download poin B, di sini kan lu punya satu file ya. Cuman jangan dulu kita install, kita buka dulu gamenya. Nah, nanti lu cek dalam gamenya, lihat di halaman awal ini, di bagian bawah tuh ada tulisan tuh data pack 6.00 version 1.03. Kalau udah ada tulisan itu berarti oke, bisa lanjut ke video ini selanjutnya. Tapi kalau ini belum ada tulisannya, belum ada tulisan data pack 6 version 1.03, berarti lu installnya salah. Jadi lu pastikan sudah menginstal dulu dengan baik dan benar si JK Patch 2024-nya. Oke, kalau udah pasti install udah benar dan lu buka ke halaman ini ada tulisan data pack 6.0, udah pasti benar, baru kita lanjutin ya. Jadi itu ya, lu pastikan dulu di bagian tulisan bawah ini ada tulisan data pack 6.00 version 1.03. Kalau udah ada berarti installnya udah benar. Sekarang kita cek terkait pemainnya ya. Kita cek ke bagian edit. Nah, ini sekarang kita cek ke bagian edit player dan lu bisa cek di sini di Arsenal, lu bisa lihat masih ada Walcott, Gervinho, Van Persie, Arteta ya kan. Di tim lain juga Chelsea ini masih ada Lampard, Mata, Sturridge, artinya ini masih pemain 2013 ya kan. Ini masalah ini harusnya sama nih. Kondisinya sama kayak lu sekarang, kondisi dari di game gua ini. Oke ya. Jadi kalau udah kayak gini langsung kita keluarin aja gamenya. Kalau udah pasti timnya masih belum update, kita keluar dari gamenya. Setelah itu baru kita ke file yang tadi kita download, edit.rar ini, kita klik kanan dan extract here. Nanti muncul edit.bin, kita klik kanan dan copy. Lalu ke dokumen, ke folder Konami, ke folder patch JK Patch, folder save, dan klik kanan paste di sini Bray. Kalau udah, kita cek lagi ke dalam gamenya. Oke ya, kita udah masuk dalam gamenya lagi. Kondisi masih sama, data pack 6 versi 03. Ini nggak akan gua skip supaya jujur apa adanya, tanpa gua edit-edit kalau pemainnya tuh bakal jadi update sekarang. Kita cek ya. Ini masih biasa kalau loading di PS 13 suka agak lama di sini, ditungguin aja. Kayaknya tergantung spek juga sih, ada yang lebih lama, ada yang lebih cepat. Di gua sih masih lumayan cepat lah. Ini udah berapa detik nih? Udah berapa detik dia masih loading. Establishing communication. Kenapa sih loading ini? Jadi harusnya kan dia connect ke internet tapi nggak ada kan. Oke ya, sekarang kita cek di bagian edit mode. Bagian edit mode player, sorry ngalangin, edit player Arsenal, dan sudah yang terbaru udah ada Havertz, Declan Lars, Martinelli, Nketiah ya kan. Di Chelsea juga udah ada Mikhailo Mudrik, Enzo Fernandez, Broja, Ungkungku, dan lain-lain. Oke, mantap nggak gua? Gua mantap banget pastinya. Tim lain kita coba, Serie A, di mana nih, di Inter Milan, Alexis Sanchez, Arnautovic, Calhanoglu, Marcus Thuram. Tim lain Bundesliga, di ini udah ada Harry Kane ya kan, Matty Steel juga ada, Borussia Dortmund tuh udah update juga ya. La Liga, di Barcelona udah ada João Félix, João Cancelo. Barcelona Madrid udah ada Camavinga, Bellingham, Jose Lu. Udah lengkap lah pokoknya ya. Oke, mantap lah gua. Segitu aja. Kalau masih bermasalah nanti coba lu bilang lagi, nanti gua coba cari lagi solusi. Gitu aja video kali ini. See you next time brother. Bye bye.